Pada bulan Zulhijjah ini termasuk salah satu bulan yang spesial di antara bulan Islam lainnya. Karena sejumlah momen besar Islam mulai dari haji, puasa Arafah dan Tarwiyah, serta hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Halo sahabat, berikut hikmah dari berkurban yang harus kita ketahui. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, berusahalah bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapat ikut termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan adabnya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Dalam surat Quran surat As-Saffat ayat 102-107. Setelah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tampaklah seekor kambing sehat dan besar berjalan diri atas bukit. Berikutnya adalah meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Yanallahu luhumha wa la dimaa'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang berikutnya, dengan berkurban sebagai muslim kita dapat syiar agama Islam dan sebagai bentuk wujud mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Berikutnya adalah sedekah lebih dari uang. Ibadah berkurban lebih baik dibandingkan bersedekah dengan sejumlah uang dengan senilai hewan kurban. Juga Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan berkurban pada surat Al-Kausar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, berikut video singkat dari saya, perwakilan Kamar Sofia. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.